melaporkan banjir bandang Kampung Cibojong. Lapor. Wadah kionya. Peristiwa banjir bandang kembali melanda salah satu wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat saluran drainase yang tersumbat, Jalan Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, berubah bak sungai yang mengalir deras. Wadah kionya. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut pada Rabu sore tanggal 2 Februari tahun 2022. Selain itu, faktor lain ialah gorong-gorong sepanjang jalan Kampung Bojong tersumbat sampah dan kayu, sehingga menyebabkan air meluap ke permukiman warga. Terlihat dalam video, air bercampur lumpur tersebut mengalir deras dan menyapu apa saja yang dilewatinya. Melaporkan banjir bandang. Salah satu warga Kampung Bojong mengatakan, meluapnya air tersebut sempat membuat warga panik, lantaran banjir sempat memasuki permukiman. Namun beruntung peristiwa ini tak berlangsung lama. Camat Cisurupan mengatakan saat ini kondisi air yang meluap itu sudah kembali surut serta tidak ada fasilitas umum yang rusak. Kini Babinsa dengan dibantu oleh masyarakat sekitar bergotong royong membersihkan material lumpur yang menutupi bahu jalan desa tersebut. Melaporkan banjir bandang Kampung Cibojong. Lapor. Wadah kionya.